Kisah kakek Budiman, 73, yang mencari cacing demi memenuhi kebutuhan sehari-hari viral di media sosial. Mengutip Tribun Jakarta pada 20 November 2024, video viral kakek Budiman diunggah akun Instagram @sayaphati beberapa waktu lalu. Kakek Budiman mengaku hidup seorang diri dan sudah 30 tahun tinggal di gubuk kecil berlapis triplek dan hebel tanpa pintu. Gubuk beralaskan tanah, hanya berisi tempat tidur dan lemari. Kamar mandi terbuka tanpa ada atap yang jauh dari kata layak. Diketahui, kakek Budiman sehari-hari bekerja mencari cacing di sungai untuk kemudian dijual. Dengan 5 liter cacing per hari yang didapatkan, kakek Budiman mendapatkan uang Rp15.000 yang digunakannya untuk membeli makan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.